Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, jawabannya sobahun nur. Kaifa haluk, jawabannya alhamdulillah ana bi khairin. Teman-teman, materi hari ini adalah mengenal 4 kosakata bahasa Arab tentang profesi. Mari kita mulai. 1. Tabibun, dokter. Tabibun, dokter. 2. Bulisun, polisi. Bulisun, polisi. 3. Ustadzun, guru. Ustadzun, guru. 4. Tabahun, koki. Tabahun, koki. Demikianlah materi tentang kosakata profesi. Selamat menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my children. Materi PJJ hari ini adalah menggambar. Oh iya, anak-anak, tema hari ini adalah keluarga Sakinah, subtema anggota keluarga. Hari ini guru menggunakan kertas LKA atau HPS dan menggunakan spidol. Silakan anak-anak melihat bagaimana bu guru menggambar. Kemudian kita gambar anak laki-laki. Mata, hidung, mulut, halis, telinga, badan. Badannya seperti ayahnya. Membuat kaki sekarang. Kemudian kita menggambar ibunya dulu. Ibunya biasanya suka pakai kerudung. Suka pakai kerudung. Ya. Ini kerudungnya. Kemudian kita pakai gamis ya.
garis lengkung. Kemudian ibunya memakai kancing di bajunya. Kemudian boleh diberi saku. Ya, saku. Dan ini baru kakinya. Kita bikin kaki ya. Nah, sekarang anak-anak, kita sama bikin kerudung ya, seperti ibunya. Boleh pakai renda ya, renda di dalaman kerudungnya. Kemudian ada mata, ada hidung, ada mulut. Sama kita buat baju. Anak perempuan menggunakan motif bunga bajunya, tangan dan ini kaki ya, kaki anak perempuan. Selesai sudah gambar ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan. Anak-anak jangan lupa beri nama kelompok, hari dan tanggal. Dan spidolnya tutup lagi ya supaya tidak kering. Nih anak-anak, ini gambar guru. Anak-anak harus berani dan percaya diri. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning anak-anak. Sabar ya, sabar, setrika, ditekan, kita bulat, buka lagi, kemudian dilipat lagi, membentuk segitiga, membentuk segitiga, kita buka, di sini udah ada titik tengah, kita lipat ke titik tengah, ini satu-satu sabar. Dilanjutkan satu lagi, kita lipat ke titik tengah. Dilanjutkan, kita lipat ke titik tengah. Dilanjutkan, kita lipat ke titik tengah. Nah, anak-anak, lihat ya. Setelah ini selanjutnya kita lipat lagi ke garis tengah. Di sini ada garis tengah, lihat. Ada garis tengah, kita lipat ke garis tengah, kita lipat ke garis tengah, kita lipat ke garis tengah. Nih, anak-anak supaya tidak terangkat boleh memakai lem. Lem ya, sedikit-sedikit. Nih, ya, sedikit-sedikit. Nih, dikit-dikit. Nih, ya. Nih, sedikit-sedikit kita lem supaya tidak terangkat. Kita lem, ya, supaya tidak terangkat. Dalamnya juga, oleh anak bisa dilem. Dilem lagi ya. Lem lagi. Dilem lagi. Anak-anak, ibu guru udah membuat hasil kalian dulu.
kalian dulu yuk. Lihat ya, kita menyanyi alfabet. 1, 2, 3. Konsonan, ibu akan mengulang dulu huruf vokal. Ada berapa huruf vokal? Huruf vokal ada 5, yaitu huruf A, huruf I, huruf jumlahnya ada 7, dan huruf F jumlahnya ada 5. Bu guru sudah membuat ini. Kita hitung bersama ya. Huruf B, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
B, C, D, dan E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, materi sekarang adalah Mahfudzon tentang adab makan dan minum. Menit pertama, adab minum. La tashrab. Bye-bye.